kita. Ayo kita pergi. Minta uang buat beli hoverboard. Hah? Jimbot? Hoverboard? Hah? Bolot? Hoverboard, mah. Mama gak punya uang. Siapa yang kerja? Papa. Mama minta sama papa aja. Ya udah deh. Papa minta uang buat beli hoverboard. Jangan minta uang ke papa. Papa gak punya uang. Ih, kata mama, suruh minta ke papa. Iya, meskipun papa yang kerja, tapi kan yang gajian mama, uangnya di mama semua. Papa aja jadi gembel nih, kalau gak percaya papa gak kebeli sempak. Jadi, Dion harus minta lagi ke mama nih. Dih, minta ke mama aja ya. Ya udah deh. Mam, kata papa, uang papa udah diserahin ke mama semuanya. Sampai-sampai si papa jadi gembel. Aduh, ketahuan. Ya udah sana minta sama kakak, soalnya tadi mama udah ngasih ke kakak uang lebih. Ih, dioper-oper aja kayak main bola. Ya udah deh. Bikin konten apa lagi ya buat YouTube? Diwan makan bakso udah 100 juta viewers. Diwan pengen berenang udah juga, sempat ada penirunya lagi. Kakak minta uang buat beli hoverboard, kata mama. Kakak gak ada uang, Dek. Minta uang ke kakak, udah tahu viewers lagi turun. Dek, kalau Diwan mau uang, mendingan Diwan banting tulang aja sendiri. Banting tulang? Diwan udah banting tulang. Sekarang mana hoverboardnya? Tapi. Ih, kata kakak harus banting tulang. Ya udah. Maksudnya bukan. Pokoknya gak mau tahu. Ah, kak, Diwan udah banting tulang mau hoverboard. Pokoknya. Ya udah deh. Aduh, lama banget sih abang paketnya. Kok gak datang-datang? Diwan udah gak sabar ingin nyobain hoverboard. Aduh. Dek. Diwan lagi ngapain di sini? Lagi nungguin paket, Kak. Paket mainan hoverboard yang jalan gitu. Kakak punya ide. Mending sambil nungguin si ama paketnya datang, kita makan dulu cemilan yang enak. Cemilan apa, Kak? Bentar, Kak ambilin ya. Oke. Apa ya? Apakah cemilan 10-11? Nih, Dek. Kakak bawain Lemonilo Brownies Crispy. Ada rasa keju dan rasa choco chip. Dia mau ini aja. Oh, chips. Udah, boleh. Eh, Dek, sebentar. Kita kan lagi di luar. Tangan Diwan pasti kotor. Cuci tangan dulu pakai Naturizer dari Lemonilo. Ini dia. Semprot dulu ya. Wah, wangi banget, Kak. Iya dong, wangi dan menghilangkan kuman. Yuk, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu, Dek. Oh, pesan moral. Wah, enak ya, Kak. Renyah dan nyaman dimakan setiap hari. Betul sekali, Dek. Tahu gak, Dek? Ini dari tepung singkong asli. Bahan berkualitas dari petani lokal. Wah, rasa coklatnya juga nendang ya, Kak. Oh iya, Kak. Ini Lemonilo Brownies Crispy, belinya di mana? Kita bisa beli di website dan aplikasi Lemonilo. Oh iya, linknya udah kakak taro di deskripsi box ya. Lemonilo ini emang pilihan favorit kita ya. Yang sudah pasti, tanpa pewarna buatan, pemanis buatan, pengawet. Bersama Lemonilo, kita bisa buat hidup kita lebih hebat. Enak ya, Kak? Harga tambah dikit. Manfaat tambah banyak. Paket, paket. Ih, mana ya orangnya? Iya, Pak. Paket. Paket apa? Paket ini. Ah, kok paketnya dipakai sih? Oh iya. Ah, ini dia paketnya. Ah, sini, sini, sini. Dek, kan saya cuma mastiin barangnya itu aman atau enggak, takutnya rusak. Yang ngetes gak usah dipakai juga kali. Coba bapaknya lama banget lagi. Eh, harusnya makasih. Jadi tukang paket tuh capek tahu. Mana lapar lagi. Kok malah cukup? Udah lah, saya mau nyari makan dulu.
bapak paket yang aneh. Hai geng, kenapa kemarin si Diwan gak diajak? Hah? Ngapain kita ngajak si Diwan? Tapi kan kasihan, dia juga manusia seperti kita. Ah bodo amat, orang urus. Si Diwan kan mau pinjam sepeda kita. Emangnya kenapa? Si Diwan kan gak bisa main sepeda, nanti rusak sepeda kita. Gimana? Ih, kalian pelit banget sih. Ingat, semua itu hanya titipan dari Allah. Roda itu berputar. Gimana kalau misalkan Diwan punya mainan lebih bagus daripada sepeda butut ini? Eh, sepeda butut, jangan ngeledek. Butut-butut gini juga gak bagus. Hey guys. Itu apa, guys? Device is ready to go. Bagus banget.